Topik seterusnya adalah tindak balas penyesalan juga, tapi ini adalah tindak balas penyesalan halogen, di mana belajar ini pertama kali kita belajar dalam tingkatan 5. Okey, kita belajar sikit-sikit dulu halogen kumpulan mana? Betul, kumpulan 17. Jadi unsur yang terdapat dalam kumpulan 17 adalah fluorine, bromine, iodine. Okey, nama ini penting. Bila kita tengok soalan dia guna fluorine, maka formula dia adalah F2. Kalau soalan dia gunakan chlorine, maka formula adalah Cl2. Ha? Kalau soalan formula dia, nama dia guna bromine, maka formula dia adalah Br2. Okey, kita tengok konsep. Halogen yang terletak di atas kumpulan 17 adalah halogen. Maka yang atas adalah lebih reaktif. Halogen yang lebih reaktif. Konsep dia sama macam penyesaran logam. Halogen yang lebih reaktif dapat menyesarkan halogen yang kurang reaktif daripada larutan garamnya. Okey. Jadi macam mana kita tahu apa halogen mana yang telah disesarkan? Okey, maka kita akan tengok warna dia. Tengok warna dia. Setiap halogen ada warna dia yang berbeza-beza. Contoh klorin selalunya kuning ataupun berwarna. Bromin warna perang, warna kuning pun boleh. Iodin pun sama, warna kuning, warna perang. Maka bromin dengan iodin warna dia hampir sama. Kuning, perang hampir sama. Jadi untuk mengesahkan sama ada dia adalah bromin ataupun iodin, kita kena jalankan ujian pengesahan, iaitu dengan menggunakan larutan 111 trichloroethanol. Okey, larutan ini digunakan untuk kita lepas masuk larutan ini, kita goncang, kita akan nampak dua lapisan dihasilkan. Kalau lapisan yang bawah adalah ungu, dia adalah iodin. Okey, kita tengok contoh. Okey, ini adalah eksperimen dia. Okey, sebelum ini kita tengok satu video dulu baru saya bincang. Okey, baik, kita tengok satu video eksperimen berkaitan dengan tindak balas penyesaran halogen. Okey, sama dia kita gunakan larutan kalium iodida dan kita masukkan air bromin. Okey, kita tengok ada warna tak kalium iodida. Mula-mula kalium iodida dia tak ada warna. Nampak? Tak ada warna. Okey, bila dia dimasukkan ke dalam air bromin, dia akan menjadi warna perak. Okey. Jom kita tengok video dulu. Okey, kalium iodida dimasukkan ke dalam air bromin, dia akan menghasilkan air warna perang. Okey. Lepas itu, kerana kalau perang kita tak pasti iodin ataupun bromin, kita masukkan, kita jalankan ujian pengesahan. Letakkan 5 titis. Okey, lepas masuk kita goncang. Goncang, dia akan hasilkan dua lapisan. Nampak tak? Lapisan ini dia warna ungu. Kalau warna ungu, maksudnya iodin telah disesarkan. Okey. Okey, saya ulang balik apa yang kamu lihat tadi. Ini prosedur dia, suka dan tuang 2 cm3 larutan kalium iodida ke dalam tabung uji, tambah 2 cm3 air bromin, goncang campuran. Tadi saya kata kalium iodida dia tak berwarna, berubah kepada perang. Okey, ujian pengesahan kita tambah 2 cm3 111 trichloroethanol. Perhatian lapisan ungu terhasil. Nampak tak? Bawah sini akan nampak lapisan ungu. Kalau ungu, dia maksudnya iodin telah disesarkan. Maksudnya ataupun iodin telah hadir, iodin telah dikeluarkan. Jadi konsep dia sama macam tadi. K berkahwin dengan I. Pada suatu hari, K berkahwin dengan I. Dan datangnya bromin bersorangan. Teng 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 teng. Bromin lebih reaktif daripada iodin. Akhirnya K tukar girlfriend. K kahwin dengan Br. Kasihan, siapa telah disesarkan? I telah disesarkan. I telah dikeluarkan. Lonely lonely. I telah dikeluarkan. Jadi kerana dia adalah I telah disesarkan, bila kita shake kita nampak warna ungu. Warna ungu menunjukkan iodin telah disesarkan, iodin telah dikeluarkan. Okey, perbincangan. Bromin boleh menyesarkan iodin daripada larutan kalium iodida sebab bromin adalah lebih reaktif daripada iodin. Okey, ini adalah tindak balas dia.
untuk tindak balas penyensaran halogen. Sekarang kita akan bincang dari segi pengoksidaan dan penurunan. Okey, jadi kita akan tulis persamaan setengah. Tadi dalam eksperimen ini, kita gunakan bromin, betul tak? Jadi pelajar kena tahu apakah formula bromin. Formula dia adalah Br2. Okey, kemudian bromin ini, pelajar cuba hafal persamaan setengah ini, agak susah. Persamaan setengah ini, pelajar cuba hafal. Okay, sebenarnya sama saja, pelajar sudah hafal satu, yang lain tak ada masalah. Okey, saya terangkan sekali lagi. Okey, bromin digunakan. Jadi kalau bromin Br2, okey, dia akan menerima 2 elektron dan menghasilkan bromida. Okey, ini jawapannya. Okey, dan tadi kita gunakan kalium iodida, betul tak? Kita gunakan iodida. Kalium iodida. Jadi iodida, belajar kena tahu formula iodida, iaitu I negatif. Yang ini penting ah, ini penting untuk tulis persamaan setengah. Okey, saya ulang. Kalium iodida digunakan. Jadi formula iodida adalah I negatif. Maka I negatif ini akan menjadi iodin. Dia akan menjadi I2 kemudian tambah 2E. Okey, jadi nak tulis persamaan setengah ini, kamu kena tengok bahan yang digunakan dalam soalan, dalam eksperimen. Okey, akhirnya yang ini kosong menjadi negatif 1. Nombor berkurang. Ini adalah penurunan. Okey, ini daripada kejap. Daripada negatif 1 tukar menjadi kosong. Nombor bertambah. Ini adalah pengoksidaan. Baik. Okey, jadi soalan bahan yang dioksidakan ion I2, I negatif, sorry, ataupun ion iodida pun boleh, ataupun guna kalium iodida pun boleh. Manakala bahan yang diturunkan adalah Br2 ataupun bromin. Okey, akhir sekali kita tulis persamaan ion, yang ini sama macam atas. Saling semula, dua-dua persamaan setengah, 2E, 2E sama. Kita boleh potong-potong sekejap. Okey, baik. Kita boleh cancel kerana elektron sudah sama. Kiri salin di kiri, kanan salin di kanan. Maka ini adalah persamaan ion dia. Okey, baik. Itu sahaja untuk tindak balas pengisaran halogen. Sekian masih.